Apakah foto seperti ini bisa dijual? Jawabannya bisa. Di sini saya punya kaos bahan cotton dan saya mau foto kemudian saya jual di Shutterstock. Pertama, kita titik fokuskan dulu sampai ada tanda lock warna kuning atau tanda kunci warna kuning. Nah, akhirnya kita ketemu lagi. Di sini saya mau jual foto. Ini fotonya simple ya. Saya punya kaos warnanya pink kemerah-merahan atau enggak tahu lah warnanya apa ini. Saya mau bikin foto sederhana aja. Tekstur ya, tipenya foto tekstur, kemudian mau saya jual di Shutterstock. Yang pertama, di sini saya ambil kaos dan saya coba cari lipetan-lipetannya. Lalu titik fokusnya saya fokuskan di sini agar enggak pecah ya dan terlihat teksturnya. Kemudian kalau teman-teman di HP-nya ada settingan garis bantu, silahkan diaktifkan karena ini membantu banget untuk mengambil angle yang bagus dari foto. Kemudian silahkan ulangi beberapa kali, pastikan sampai punya foto yang kualitasnya bagus. Disarankan untuk foto ini adalah minimal di 2 MB. Disclaimer, di sini saya cuma foto di depan rumah aja, nggak pakai penerangan apapun ataupun lampu itu nggak pakai, jadi pure sinar matahari dari luar aja. Di sini saya titikkan fokus sampai muncul tanda gembok atau tanda lock kayak gitu. Kalau udah berwarna kuning berarti udah hasilnya udah di lock kayak gitu. Tinggal kita nanti foto berapa kali dan kita bisa upload di Shutterstock. Sebenarnya untuk objek sendiri itu enggak terlalu sulit ya, kita itu bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah itu untuk jadi portofolio di Shutterstock kayak gini. Di sini saya coba lipet-lipet emang untuk cari warna atau tekstur dari kainnya karena ini menurut saya dilihat-lihat bagus juga, dan coba deh kita akan upload di Shutterstock. Bahkan kalau teman-teman itu suka jajan, suka nongkrong di cafe, itu silahkan teman-teman foto aja, itu nanti juga bisa jadi cuan atau jadi dolar di kemudian hari. Yang penting rajin aja untuk upload fotonya. Di sini sudah punya beberapa foto dan di sini coba saya mau cari fotonya di Google Lens apakah muncul tipe-tipe tekstil ataupun warna bahannya, warna nama bahannya maksud saya kayak gitu. Ternyata emang muncul, cuman banyak sekali yang enggak sinkron lah kayak gitu, dan saya juga kurang paham kenapa bisa begini. Akhirnya pun saya cari cara biar foto ini bisa ke detect keywordnya dan juga deskripsi, maka saya kasih tutorial simple aja. Di sini untuk deskripsi saya pilih tekstur kain kayak gini, close up of cotton textile fabric background kayak gini. Pure saya cari beberapa referensi di konten-konten Shutterstock. Bisa teman-teman upload lewat aplikasi, tapi kalau saya sendiri nyaman pakai Shutterstock yang dari Google, alias kita login di Google dulu. Kemudian di sini saya coba upload fotonya. Saya pilih fotonya, ini adalah foto pertama yang saya upload yang warna full pink ya. Full pink kayak ini atau merah, aku nggak paham nih untuk warna-warna. Kemudian setelah selesai upload nanti teman-teman silahkan klik next aja. Enaknya kalau di Shutterstock via Google Chrome itu kita bisa menambahkan keyword itu kopas aja, copy paste aja, itu udah paling enak. Kalau di aplikasi yang dari Android itu nanti kita satu persatu kayak gitu. Kemudian untuk deskripsi saya isikan kayak gini, pure saya buatnya di Google Translate karena saya nggak paham bahasa Inggris ya. Kemudian untuk kategorinya tekstur background dan juga abstrak. Di sini karena udah terlanjur saya kebalik, harusnya kategori pertama adalah background dan kategori kedua adalah abstrak. Ternyata di sini saya kebalik, guys. Tapi ya udah nggak apa-apa, terlanjur di-upload ya.
untuk proses terakhirnya udah di-upload, jadi nggak apa-apa. Cuman tenang aja, itu bisa diubah kalau udah foto kita udah di-approve kayak gitu. Untuk lokasi silahkan isikan daerah teman-teman, ataupun kalau kamu itu foto objek wisata ya isikan sesuai lokasi wisata tersebut atau bangunan tersebut. Kemudian di sini untuk keywordnya saya pilih dari keywording, saya cari dari keywording kayak gini, saya klik keywording. Untuk deskripsinya saya taruh di sini, lalu tinggal di enter aja, nanti akan muncul klik export selected keyword, itu diklik aja. Nah di sini banyak sekali keyword, biasanya 50 keyword, itu silahkan di copy, silahkan di copy, itu nanti udah sesuai kok, aman aja. Aku sering pakai kayak gini, kadang juga tak kurangin tak tambahin kayak gitu, tapi di sini aman. Kemudian keywordnya silahkan ditempel di sini, kalau udah ditempel silahkan klik enter. Kalau udah selesai langsung aja klik submit. Nah kalau udah kayak gini nanti akan masuk ke tab pending review ya, kita tunggu review dari Shutterstock-nya 3-5 hari aja. Dan setelah beberapa hari ternyata foto saya udah resmi di approve kayak gini. Nah mungkin segitu dulu, jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga komen jika ada pertanyaan.